Yo guys, berjumpa lagi dengan saya di 4PX Gaming. Hari ini saya akan membagikan sedikit tips dan trik bagaimana cara menyelesaikan misi Threat from Above. Nah, Threat from Above sendiri ini misinya harus turun di tempat-tempat tertentu ya. At the red newspaper, stand in Contravicendi at the center of the maze in Dino Parvicendi, dan selanjutnya. Sebenarnya video ini sebelumnya udah pernah saya upload ya. Waktu itu nama channel saya masih Toxic Gaming. Namun kali ini saya upload kembali untuk tujuannya re-upload karena video yang kemarin kena hak cipta claim ya. Karena saya waktu itu pakai lagu latarnya LTA, judulnya Acid Rain. Jadi saya re-upload lagi. Kali ini gak pakai lagu yang ada copyrightnya guys. Oke, untuk selanjutnya kita simak aja. Yuk, bagi teman-teman yang belum subscribe dan like, ayo di subscribe dulu karena subscribe itu gratis guys. Selain itu, subscribe itu membantu pembuat kontennya untuk lebih tertantang menciptakan konten-konten menarik lainnya. Oke guys, kita langsung aja ke yang pertama. At the red newspaper stand in Kantra. Ini sebenarnya nggak benar-benar di Kantra ya, di hot spring, di huruf P-nya, di pojok kiri atas huruf P itu. Nah, ntar kalau turun itu ntar kelihatan tempatnya itu kayak kotak gitu warna merah. Turunnya nggak harus ngepas di atasnya ya. Sebenarnya hampir mendarat pas di atasnya aja terus jatuh bisa berhasil terselesaikan misinya ya. Nah itu dia guys, tempat merahnya. Ada kotak merah di depan, itu tuh kelihatan tuh. Nah, ini berhasil nih, bisa kayak gitu ya. Selanjutnya yang kedua, at the center of the maze in Dino Park. Ini harus benar-benar di tengah maze-nya ya guys, harus di tengah-tengah labirinnya, nggak bisa di labirin yang samping atau labirin yang agak ujung, nggak bisa, harus benar-benar pas di tengah labirinnya. Yang dimaksud dengan labirin tengah itu yang mana? Ini, yang ini nih ya, labirin tengah nih. Oke guys, itu yang kedua. Sebenarnya nggak harus berurut sih, 1, 2, 3, 4 nya nggak harus berurut. Biar random nggak apa-apa sih, bisa tetap terselesaikan misinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, Inside the Colosseum in Monte Nuovo di Miramar. Nah, ini dia. Sebenarnya bebas ya cara turunnya, nggak harus bilang turun panjang atau turun deket, beda-beda masing-masing lah, tergantung nyamannya kalian ya, bisa gimana. Yang penting tempatnya mendaratnya ngepas aja. Ini tempatnya agak luas ya, Colosseum agak luas jadi mudah ya, nggak begitu kecil spotnya untuk mendarat. Ini
PX yang keempat, At Fountain of Los Leones. Nah, ini tempatnya agak lebih kecil dikit dari Colosseum tadi. Jadi harus hati-hati ya turunnya. Kalau turunnya terlalu cepat juga, parasutnya ntar kedorongnya lebih cepat, malah jatuhnya di luar dari perkiraan gitu. Jadi saran saya kalau turun, ini saya cobain turun jauh ya. Saya coba dengan cara turun jauh itu kayak gimana. Terus jaraknya kira-kira 1100 meter. Terus pas turun ntar direm-rem. Caranya ngerem gimana bang? Nah, tarik aja ke belakang joysticknya. Ntar nanti dia pelan-pelan, lama-lama jadi berhenti di tempat. Kalau dilepas dia berhenti di tempat, dia turunnya pelan-pelan. Ini gua coba ya. Ntar biar kurang, kalau kurang baru bisa ditambahin. Kalau daripada udah kelewatan, susah lagi baliknya. Muternya susah soalnya. Nah, itu dia tuh yang di depan tuh di tengah. Kalau dari jauh memang belum kelihatan ya, soalnya agak ngerender. Nah, ini saya tarik ke belakang biar melambat dikit. Terus lihat dia turunnya, turunkan tadi kan, turunnya ke bawah aja. Ini dorong pelan lagi, terus tarik lagi gitu, slow. Hampir lewat tuh. Untung gak lewat ya. Next, Air Angel, inside of the thickest but hollow pillar in Milta Power. Ini yang kiri ya, pundaraknya yang kiri. Soalnya ini yang tebel dan tinggi, panjang. Jadi turunnya agak dalam ke bawah ya. Soalnya yang kanan itu pendek gitu. Ini gua coba turun deket ya. Jadi pas udah deket baru gua turun. Kayak gimana, ntar lihat aja. Ini ya, gue turun kurang dari 200, hampir 100 lah. Nah, caranya ditekuk ke bawah, jadi joysticknya didorong, kameranya ditekan ke bawah, kayak gitu. Ntar kalau kurang nyamping, bisa disorong ke posisi ujungnya, ujung kiri atau ujung kanan atas, kiri atas atau kanan atas, biar bisa lepas di tengah bundaran. Terus lepas gitu, udah gitu ditarik. Ditarik joysticknya ke belakang biar turunnya lebih pelan. Ini biar nggak meleset ya, biar nggak keluar dari bundaran ya. Ini joysticknya sengaja saya tarik terus ke belakang biar apa? Biar tetap di tempat turunnya. Kecepatan turunnya tetap 20 km per jam tuh, tapi turunnya tetap lurus gitu. Nah, tuh berhasil tuh. Selanjutnya masih di Air Angel ya. The end of the Novo Repnoye dock in Air Angel. Nah, ini agak susah nih untuk keluar karena posisi pesawatnya nyamping. Jadi untuk turun lurus ke depan itu agak susah. Jadi ntar gua akan nikuk ke kanan dikit dulu sebelum parasutnya benar-benar kebuka ya. Sambil nunggu parasutnya stabil, baru nikuk ke kiri lagi ke arah lautan, tapi di atas dock itu sendiri. Jadi biar nggak meleset ya. Ntar kita lihat.
Nah, ini tunggu parasutnya stabil dulu, lalu udah stabil nikung ke kiri pelan-pelan. Nah, di sini kan dibilang di end itu akhirnya artinya di akhir artinya ada batas dong, mana yang sebelum dan sesudah. Jadi batasnya yang tangga itu ya. Kalau sesudah tangga yang di kanan itu, jadi kiri ini kiri. Nah, itu artinya udah di akhir ya. Selanjutnya, the thickest column of the quire in Sanhok. Nah, ini tempatnya nih. Jangan salah ya. Soalnya ini yang paling tebal. Thickest itu artinya paling tebal. Bundarannya paling besar ya. Ntar turunnya harus pelan-pelan. Ini agak tricky juga nih. Susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya turunnya ntar di luar dari bundaran itu terus jatuh ke bawah, gagal. Gak sama kayak di kantra tadi ya. Ini harus mendaratnya ngepas. Makanya tadi yang kayak tadi harus pelan-pelan ya, ditarik ke belakang biar slow. Nah, yang ini dia guys, yang tebel. Ini mendaratnya harus ngepas ya, tarik ke belakang dulu, biar pelan. Ya, turunin dulu. Apakah saya akan berhasil? Pasti berhasil ya, teman-teman juga pasti bisa ya. Ya, sukses. Nah, ini yang terakhir. The island in the middle of the river west of bootcamp in Sanhok. Jadi ini yang kecil ya, bukan yang besar ini ya. Yang kecil ini. Jangan salah loh ya. Ini agak luas sih, tempat mendaratnya agak luas. Jadi nggak begitu susah lah ya. Teman-teman pasti bisa lah. Nah, saat parasut kebuka, distabilkan dulu, baru tarik pelan-pelan biar nggak belok-belok. Nah, mendarat ngepas. Oke guys, itu dia tadi sedikit tips dan trik bagaimana cara menyelesaikan achievement thread from above. Sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe serta beri komentar. Karena subscribe itu gratis guys, subscribe gak bayar. Selain itu, subscribe itu membantu membuat kontennya biar lebih semangat untuk menciptakan konten-konten yang lebih menarik selanjutnya. Saya pamit dulu guys, good luck, peace out.